Assalamualaikum. Hai, apa khabar anak-anak tahun 6? Bertemu lagi kita dalam video sini bersama dengan Cikgu Syukri Hassan, guru biasa anda. Cikgu dah lama dah tak buat video sini. Ni kali ni cikgu kembali ya. Kita nak buat projek terbaru pada unit yang ke-6. Inspirasi corak rekaan. Yang mana kita akan belajar buat corak terancang. Kali ni cikgu nak hasilkan susunan corak terancang. Okey, menggunakan media kering. Okey. Bersama teknik collage. Mudah saja. Okey, yang ni kita hasilkan tabung. Okey, tabung. Nanti kamu boleh tengok macam mana prosesnya daripada mula sehingga siap tabung ni. Dalam ni ada duit. Okey, ni tabung kedua. Yang ni anak murid cikgu buat. Okey, ada satu lagi yang anak murid cikgu juga buat. Ni ada lubang sini kan tempat masukkan duit. Okey, jom kita tonton video ni sampai habis. Antara alatan dan bahan untuk kita menghasilkan karya susunan corak terancang sebab kita nak buat produk kan, tabung. Okey, yang pertama kita perlukan pensel untuk melakar. Okey, kemudian marker pen, kertas lukisan ni, kertas warna untuk kita buat collage, tampal-tampal, gunting, gam. Okey, dan juga pelekat ataupun double sided tape. Untuk kita tampalkan kertas ni pada botol ataupun bekas makanan. Langkah pertama kita mulakan dengan melakar. Kita buat rupa bulat. Kemudian kita gunakan garisan beralun untuk kita wujudkan ruang ilusi melalui lakaran garisan beralun. Kat sini akan wujudnya perspektif. Kita sekarang ni nak buat corak susunan terancang. Jadi kita buat lakaran dulu sebab kita nak gabungkan antara media kering dan juga collage, penggunaan media kering. Okey, langkah kedua cikgu gunakan marker pen. Kalau tadi guna pensel, sekali lagi kita melakar kali ini menggunakan marker pen. Dan marker pen juga kita gunakan sebagai alat untuk mewarna bahagian dalam tu. Okey, kat sini sebenarnya kita boleh gunakan pelbagai jenis marker pen warna lain. Tak kisah selain warna hitam, kita mungkin boleh guna warna merah, warna biru ataupun warna hijau. Kalau kamu ada magic pen pun boleh. Tak semestinya marker pen, magic pen pun boleh. Ataupun nak gunakan crayon, oil pastel pun boleh. Ini cuma cadangan. Okey, cikgu ambil apa yang ada daripada buku teks. Sebenarnya tak ada masalah. Kita buat lakaran pelbagai arah garisan. Kalau kita tengok kat sini, arah garisan ni cikgu gunakan garisan melengkung dan beralun. Nak menampakkan kesan corak berpancar tu masa aktiviti melorik menggunakan pen penanda ni atau marker pen ni. Cikgu nak huraikan sedikit. Terdapat pelbagai jenis susunan corak terancang. Kalau kamu nak tahu, antaranya ada susunan dam, susunan sisik ikan, susunan cerminan, susunan orgi, susunan turun separa, dan juga susunan berpancar. Macam cikgu buat ni, kira susunan berpancar lah kan. Walaupun garisan tu nampak macam berlituk-liuk, tapi dia masih lagi dalam keadaan berpancar. Maksudnya ada titik tengah dekat tengah-tengah tu. Okey, yang ni langkah kedua. Langkah kedua ni, siap saja kita melakar tadi. Garisan beralun, garisan berpancar tu, kita pergi pada aktiviti kedua ni. Cikgu menghasilkan rupa bulat dalam pelbagai saiz. Okey, kalau kamu tengok, saiz tu ada yang daripada kecil sampailah saiz yang besar. Okey, yang mana rupa bulat nanti kita akan susun di atas kertas lukisan yang kita dah lorek dengan marker pen tadi. Sambil-sambil tu bolehlah cikgu ceritakan sedikit apakah kandungan bahasa seni visual yang terdapat dalam penghasilan karya kali ni. Antaranya yang pertama, kita akan belajar olahan unsur ruang. Okey, maksudnya ada ruang depan, ada ruang tengah, ada ruang belakang. Dalam karya ni kita boleh lihat kesan lorekan yang besar tu adalah di ruang depan, ataupun rupa bulat yang besar cikgu letak di bahagian depan, manakala garisan yang lebih mengecil ke belakang. Okey, kesan lorekan yang mengecil ke belakang tu kita katakan dia sebagai ruang belakang. Langkah pertama ni cikgu susun dulu kita punya apa tu, rupa bulat tu cikgu letak di tengah-tengah, di bahagian titik tengah tu, untuk menampakkan itu adalah ruang paling belakang. Ibarat kata kalau dalam lukisan tu ruang yang paling